Assalamualaikum. Berjumpa kita sekali lagi dalam slot Rich Garden Landscape and Supply. Pada yang baru ke channel saya ucapkan selamat datang. Okey, video saya hari ini ialah saya nak share tentang cara-cara yang betul macam mana kita nak memilih petunia yang betul-betul sihat dan segar sebelum kita membawanya pulang daripada nursery yang kita pergi beli. Okey, mari ikut saya tunjukkan. Sebelum kita membeli pokok petunia, terlebih dulu kita kena tahu ya. Kita kena tahu ada dua jenis pokok petunia yang ada. Satu yang berdaun kecil. Ya, kalau kita lihat sini berdaun kecil. Ya, daun dia kecil, nampak? Kan, daun dia kecil. Alright, dan bunga juga tak, bunganya juga tak besar ya, sedang sahaja. Dan satu lagi berdaun lebar. Ya, bunga petunia berdaun lebar. Okey, yang lebar dia punya tak tahan panas dan juga tidak tahan air terlalu banyak. Yang kecil ni dia perlu air banyak pun air banyak okey dan juga tahan cahaya matahari. Ya, dia tahan. Kalau kena cahaya matahari pun dia tahan, tapi janganlah terik sangat ya. Dia tahan ini. Dan jangka masa hidup yang berdaun kecil ni adalah lebih lama daripada jangka masa hidup yang berdaun besar. Okey, setelah kita tahu dua jenis itu dan kita boleh memilih. Now kita nak tahu cara kita memilih pokok. Okey, begini. Kalau kita nak pilih, nak tahu cara sihat tak sihat, kita kena lihat di sini ya. Kita kena tengok batang dia, mesti kita pegang batang dia. Batang dia kuat, agak kuat dan agak besar. Jangan pilih batang yang halus dan runcing ya. Yeah? Dan kedua, kita kena lihat ya. Yeah? Bukan semua pokok ni sudah kembang, sudah berbunga lebat. Kecuali lah kita nak beli pokok tu, kita nak gunakan dia untuk majlis. Di mana kita nak menikmati bunga dia. Macam ni, kalau kita pilih ya. Katakanlah kita pilih ini, kita mesti tempat kan. Ada kudup-kudup ni, banyak. Dan juga bunga yang kembang. Okay, boleh kita tengok. Okay, beli yang atas yang atas ada bunga, bawah pun ada bunga. Jangan kita beli yang kembang gitu di atas kosong. Itu okay, agak ambil masa lah. Nanti kita nak buat penjagaan dia. Tapi kalau kita ambil macam ni, kita dah tahu apabila bunga yang kembang ni dah mati atau mengecut, dan kita ada naik yang baru-baru. Kalau kita tengok sini kan, banyak. Tengok eh, banyak kan. Banyak kuduk-kuduk bunga dia. Yang ini baru nak naik, ini, 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 dan lagi ini, nampak? Inilah cara dia kita nak pilih kalau daripada nursery. Sebab apabila kita pilih yang macam ini, kita bawa balik, kita dapat menikmati kecantikan bunga ini agak lama. Sebab apa? Dia bunganya akan layu ataupun akan jadi mengecut. Satu-satu-satu. Maknanya yang dah kembang ni kecut dan yang baru akan naik. Maksudnya yang baru naik, yang lain akan yang baru tu mengecut, yang lain akan naik. So dia kesentiasa berbunga. Lainlah kalau kita ambil semua ini berbunga, yang berbunga semua dah kembang, tak ada kuduk-kuduk bunga yang lain. Makanya apabila bunga itu semua akan mati serentak. Jadi kita serentak tidak dapat menikmati bunga-bunga tu. Ambil lagi agak 3 minggu atau 2-3 minggu untuk kita dapatkan dapatkan bunga yang baru. Ya. Yeah? Kalau kita nak sentiasa pokok kita berbunga, cara inilah kita memilihnya. Ya. Yeah? Oh ya, yeah. Satu lagi yang kita kena tengok ya, yeah, daunnya ya. Yeah. Kalau kita nak tahu kita daun yang tahan atau tidak tahan, pokok yang tahan atau tidak tahan, kita pegang daun dia. Eh, kita pegang tak? Kita tengok daun yang lebar tu, kita pegang. Kalau kita pegang daun tu melekat, daun tu yang melekat-lekat, itu adalah pokok yang kurang tahan cahaya matahari. Eh, yang tu boleh bunga dia besar-besar. Pokok tu kalau kata bawah lindungan, okey. Penjagaan dia sangat rapi. Okey, yang lagi satu kita kena tengok ialah
dia punya batang yang tengah ni, ya, batang yang tengah ni, kita kena pergi terpegang and then make sure that batang-batang tu keras dan besar. Eh, kalau kata kita tengok batang dia agak tak besar, kecil dan lembik, agak flimsy, jangan ambil. Maknanya pokok tu tak tahan lama. Pokok yang yang bagus dan sihat ialah pokok yang mana punya batangnya yang besar dan kuat, ya, kuat. Bila kita pegang dia agak kuat. Begitu tu dia punya gripping yang kuat. Yang mana dia akan tahan lama, ya. Okey, sekian dulu daripada saya. Sedikit tips-tips bagaimanakah untuk memilih pokok supaya yang sihat dan tahan lama apabila kita ke nursery dan untuk membelinya balik ke rumah. Saya harap sharing saya ini memberikan manfaat. Happy gardening dan jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini untuk kawan-kawan kita juga. Terima kasih.